Buat sikit, come on. Tolonglah, oh, no, lagu ni famous kot. Yeah. Cintaku bukan di atas kertas. Di dalam hatiku. Jangan kejauh. Raisa Datuk. Assalamualaikum, kembali kita lagi dalam Nyanyi Lirik Ini edisi kedua. Ha, kalau korang tahu sebelum ni kita just buat dekat pantry je. Sebab apa? Sebab kita ada bajet. Kali ni kita berwajah baru, ceria, the bomb. So edisi kali ini kita nak main Nyanyi Lirik Ini edisi Siti Nurhaliza. Dan hari ini sangat-sangat special sebab kita ada tetamu dan pemain baru. Pemain baru. Dan kita nak kenalkan dulu guest kita yang memang viral satu Malaya. Ha, sebab apa? Sebab suara dia macam Siti Nurhaliza masa baby-baby dulu. Jadi kita nak kenalkan Zana. Zana, saya nak tanya sikitlah. Yeah. Awak tahu tak awak yang bakal viral di Twitter, di media sosial? Tak ada pun. Tak ada pun. Dia memang rancang, Zana. Dia memang plan, lepas tu bayar mana-mana ni, betul. Viral. Saya rasa dia dah lama rancang kita je lalai, betul? Zana, nyanyi sikit. Nak dengar sikit boleh? Yes, yes. Nyanyi lagu apa? Lagu Siti lah. Lagu Siti. Lagu yang viral tu. Okey, mana nyanyi sikit? Okey, okey. Sikit lah. Nah, sikit je. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa. Okey. Wow, betul. Tadi Dan hampir pensel nyanyi tapi ingat Dan awak tudang ada kat rumah. Wah, awak jangan terbuai sangat eh. Saya ingat. Okey, terima kasih. Okey. Jangan nak tanya korang ni dah ready ke belum? Ready. Dah tahu ke belum macam mana nak mara pemain nyanyi? Okey, explain lah. Okey, saya explain lah sikit kan. Kita ada 3 segmen game. Dan yang pertama, korang kena jawab soalan trivia dulu sebelum dapat teka lirik dan nyanyi lirik. Dan segmen kedua kita ada segmen Siti Nur Google. Korang kena teka macam Siti Nur Google tu akan translate Malay ke English. Jadi korang kena teka tajuk saja dulu. Dan baru korang nyanyi. Dan segmen ketiga kita ada lirik reverse. Tahu tak macam reverse? Kalau korang nak tahu yang segmen ketiga ni, kita dapat 2 markah. Banyak. Yang lain semua 1 markah. Yang ketiga saja 2 markah. Menandakan susah. Jadi kalau korang dah ready? Ready ke belum? Ready. Okey, sebelum tu kita nak dengar cheers masing-masing. Okey. Kita nak start dulu dengan kumpulan Zana dan Dan. Silakan. 1, 2, 3. Ini game apa ni? Jeng. Okey. Okey, dan seterusnya kumpulan Kutrin dan Anis Sirap. Rancak dah tu. Hei, dia bawa negeri dia mai sini. Utara, set-set utara memang lagu ni. Kita tak dapat buat apa lah. Nak juga trademark dia. Okey, jadi korang dah ready ke belum? Ready. Jom, kita mulakan Nyanyi Lirik Ini edisi kedua. Okey, untuk soalan pertama berbunyi begini. Pada tahun 2002, Siti Nurhaliza telah memenangi pertandingan Voice of Asia Almaty Kazakhstan dan telah mendapat gelaran sebagai apa? Dia gelaran dia bahasa Kazakhstan ke bahasa Inggeris? Tak, dia bahasa Inggeris. Okey, apa? Queen of Voice Asia. Voice of Asia. Yeay! Betul tepat sekali! Kejap. Okey. Siapa buat soalan? Tak, soalan ni memang random. Diorang ambil kat Google. Apa? Oh. Jom kita ke nyanyi lirik ini yang pertama. Yes. Aku bertanya sendiri, apakah akan terjadi? Buat sikit, come on. Oh, apakah kita akan terus?
boleh. Cinta. Aduh. Ni lagu perempuan, guys. Saya dah lagi kenapa kat sini? Saya perempuan. Awak perempuan tapi awak tak tahu. Tahu. Okey, tajuk lagu apa? Jerat Kecintaan. Ya, betul. Tepat sekali. Rancak Daku. Okey, jom. Soalan kedua berbunyi. Dadan. Siti Nurhaliza pernah mengadakan konsert di Royal Albert Hall ketika berumur berapa tahun? 25. Salah. Sikit lagi. 34. Salah. 20. 29. Salah. Lagi-lagi sikit lagi. 26. Betul. Okay, go. Kita tengok nyanyi lirik ini yang kedua. Dalam masa kira 30 saat nyanyikan lirik ini. Sekejap. Cepat, kita ada berapa saat lagi tu? Mata saya sangat tak dapat ya. Maafkan saya. Cik, mata saya tak cukup power sebenarnya. 10. 9. Yang tu dorang. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, cut! Okey, kita bagi kumpulan Zana dan Daniel. Zana tahu benda ni. Relax je. Sabar dulu. Kuteri, bawa bertenang. Sabar Zana. Zana dah nyanyi tadi. Tak ingat Zana. Saya tak. Ni lama sangat. Okey, saya tak pressure tapi saya desak je. Ingat. Jadi sebab dua-dua kumpulan masih dari sama-sama bayang, yang kita bagilah. Bagi chance lah. Saya try. Okey, tak sama. Untuk teka tajuk saja. 1, 2, 3. Okey, Puteri. Kenapa tak ingat? Wajah Kekasih betul tepat sekali. Tapi kau tahu kan nyanyi asyik. Tulisan kasih luka di hati. Okey, untuk soalan ketiga. Ni soalan kalau Siti Zona tak tahu ni memang entahlah kan. Nak tanya. Soalan ketiga berbunyi. Jangan pergi sama. Apakah tajuk album ketiga Siti Nurhaliza? Dah pagi dah kilu. Sila. Emas. Salah Zana. Maaf ke saya. Cindai. Ha? Cindai. Betul tepat sekali. Tapi yang penting Zana tak dapat excited walaupun geng dapat jawab. Geng dapat jawab cindai je. At least punchin eh. Okey. Okey, kita ke nyanyi lirik ini yang ketiga. Silakan. Tengok. Okey. Kalau boleh dalam kiraan 30 saat dari sekarang. Tolonglah, lagu ni famous kot. Lagu ni sangat famous eh. Zana tak tahu. Di bahagian tengah pun tak tahu. Memang dia orang saja. Biasa tu. Okey, kita tinggal lagi 15 saat. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tek! Okey, kita bagi peluang dekat kumpulan Rancak. Zana. Sorry. Ni lagu ni famous. Zana masih memikir guys, jangan pressure, sabar. Okey, jangan kita bagi masa. Yes. Saya dah jawab tadi. Menambahkan hening di dalam hatiku. Jangan kacau. Di dalam hatiku. Jangan kacau. Menambah hening tadi? Saya nyanyi tadi, tanya saya. Makan kongsi. Okey, dia orang bagi chai kat korang. Okey, cuba nyanyi. Dai, betul dah tadi, Dai. Betul dah. Menambahkan hening. Na. Di dalam hatiku. Macam lain je. Kenapa ni? Mengadu sikapmu. Kita bukan tajak ni. Aku telah tiada. Di waktu begini diusik kenangan silam yang bertandang lalu ku biarkan. Ia menyamakan hati.
Okey, cuba tanya lagi daripada atas. Okey. Okeylah, sebab kumpulan rancak nyanyi memang kena kat bawah tu, kita bagi satu markah untuk kumpulan rancak. Okey, sekarang ni tajuk. Tajuk lagu untuk dapat satu markah. Dua-dua boleh teka, tapi kita bagi dulu. Sekali lagi. Okey, tepat sekali. Dua markah. Rancak ratu. Kita akan pergi ke soalan keempat. Tada-tada. Pada AJL yang keberapakah Siti Nurhaliza menyertai AJL yang pertama? Yang ke... Aku pun tak beranak. 8. Salah. 9. Salah. 18. Salah. 10. Salah sikit lagi. 11. Batal tepat sekali. Kita ke nyanyi lirik ni yang keempat. Okey, dalam masa giliran 30 saat dari sekarang. Kalau dia masuk 3 dah, 3 malam tanpa bintang. Itu mimpi, Dika. Sanggup ku meniti malam tanpa mimpi. Betul ke, Syah? Aku berdoa kita dapat berdua. Macam lagu Mas Do. Okey. Ini bukan sama-sama. Bukan sama-sama lah. Sorry. Okey, betul. Okay. Dalam mimpi aku berdoa. Apa tu? Betul. Betul. Baru nak saiku. Untuk selama-lamanya. Jodohkan. Ya, bukan. Besar. Aku punya lagu. Okey, tajuk lagu. Tadi dah bagi hint. Demi Kasih Sayang. Ya, tepat sekali. Kejap. Tadi Zainal cakap lagu ni bukan zaman dia. Maknanya korang bukan zaman-zaman tau. Tak, Zainal umur berapa sekarang? Zainal berapa? 24. Wah, muda Zainal. Kita orang 22. 22, 21. Segmen bersama saya, Siti Nur Google. Okey, segmen pertama dimenangi. Oh, dimenangi. Belum lagi menang. Tapi dimonopoli oleh kumpulan... Rancak Ratu. Okey, untuk segmen kedua kita ada segmen Siti Nur Google. Jom, kita pergi ke lagu yang kelima. Not Sash Fit With My Enjoyment. The effect of your love hate to go away. Wish I continued to be loved. Even your whispers are thorny shards. Jangan marah, jangan marah. Not satisfied. Mana aku lagu? Mana lagu Datuk Siti Nurhaliza? Tak puas. Tak puas dengan enjoyment aku. Betul, kalau ikut lirik ni macam lagu Simple Plan. Jadi, memang betul. Tajuk dia sangat famous. Kau tak perlu teka dulu lagu apa. Tak perlu teka dulu lirik dia. Just teka tajuk dia. Apa? Bisikan Asmara? Salah! Tak ada Asmara di sini. Salah! Bisikanmu Azimat Berduri. Okey, tajuk dulu. Tajuk dulu. Aku cinta padamu. Betul! Tepat! Bisa kita tak asyik! Mana lari tu? Mana tu? Saya lari, saya lari. Betul, datang lari. Ganaknya. Nampak tak, nampak dia tipu. Nampak, jatuh. Masukkanlah. Okey, silakan nyanyi Aku Cinta Padamu. Aku Cinta Padamu. Tanpa hamangku. Besan kasih sayang, kau terpaksa pergi. Walau bisikanmu, azimu, azimat berdiri.
guys. Dua makan untuk kumpulan. Jack, Jack, Jack. Silakan. Dengar betul. Really miss that you show. Or just acting. Longing has stuck in my heart. Even the last cloud. My longing does not change direction. Lagu ni sangat famous juga. Kalau tadi aku cinta, betapa aku cinta ni, betapa aku rindu padamu, kan? Tu really miss that you show. Even the last cloud ni, ini sangat punya merindu. Betul. Macam mana dekat mana yang 40 nama rindu? Penuh rindu. Okey, jom. Kita nyanyi sama-sama. Oh, aku tahu, aku tahu. Okey. Tapi dah lebih lagi 30 saat. Okey, okey. Dah habis. Maaf. Bersungguhkah rindu yang engkau pamirkan? Ataukah sekadar lakonan rindu yang menekati dalam hatiku? Walau awal lalu rinduku. Jeng jeng jeng. Bersungguhkah rindu yang engkau pamitkan, ataukah sekadar lakonan? Rindu telah melekat dalam hatiku walau awal lalu. Kita ke Siti Nobuka nyanyi lirik ini. Apa tujuan sirka Siti Nobuka? Created by a human being, gentle heart like dim vision. When sighing, the whole world is witnessing annihilation. As if touched by truth, when is heart, oh ops. Oh ops? Apa benda? Silakan. Salah. Bukan. Nirmala. Diciptakan seorang insan. Namun hati merindu pada daripada berkata. Belajar dengan ustaz mana ni? Bagai tersentuh rasa, sentuh rasa. Wow, guys, wow. Tika kita terdengar. Ya, tu aduh hai. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Kita pergi ke yang terakhir, Siti Nobuka, silakan. Okay. From Melaka to Pahang, stop in Johor to buy chestnuts. From Melaka to Pahang, stop in Johor to buy chestnuts. We say welcome. What is less revel do note. Okay, go.
Joget dia tak habis lagi dia tekan dah. Joget lah. Okey tak? Bias, bias. Okey, jom. Dari Melaka ke Negeri Pahang, singgah di Johor beli berangai. Dari Melaka ke Negeri Pahang, singgah di Johor beli berangai. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Salah kata macam tu. Jeng, jeng, jeng. Dari Melaka ke Negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke Negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Okey, kita ke segmen yang terakhir, segmen ketiga.
Korang kena tahu je. Dia tak sama zamannya. Dia sama dengan aku zaman. Dengan orang sama. Nanti kan kita jangan belas kali. Kita tahu lah. Satu perkataan gambarkan mengenai Datuk Siti Nurhaliza. Satu perkataan je. Diva. Diva. Okey, Kira. Legend. Legend. Gana. Suara emas. Suara emas. Voice of Asian. Okay, korang semua, kalau ada idea yang lagi menarik, korang boleh komen dekat bawah. And then like, share and subscribe di YouTube. Obulan Official. Bye-bye.